Assalamualaikum, selamat pagi Lur, selamat beraktivitas, sehat selalu, tentunya tetap semangat. Salam petani Indonesia, salam kopi de. Baik Lur, pagi ini kita coba untuk meneruskan pemanenan ya, panen cabai. Cabai sisa-sisa kepanasan, karena sudah 2 bulan lebih panasnya full, akhirnya cabai kita tinggal sisa-sisa aja ya, karena usianya juga sudah lumayan tua ya. Mutiara bumi seperti ini. Panasnya full sudah 2 bulan lebih. Baru sekali kena hujan itu juga tidak terlalu lebat ya. Tapi alhamdulillah masih bisa dipanen. Rawit super pedas. Sebetulnya sudah dari bulan yang lalu pengen saya ganti nih. Cuman karena melihat perkembangan harga sudah 2 bulan lumayan bagus lah, jadi saya pertahankan nih yang masih bersisa. Populasi sih sedikit ini, cuma 1000, yang tersisa sekitar separohnya lah. Tuh terlihat banyak lubang yang kosong ya Lur, itu karena sudah usang, sudah tua ataupun sudah mati ya terkena penyakit. Udah gatel juga sih pengen ganti, tapi karena itu tadi masih banyak yang berbuah, harga juga masih lumayan ya, alhamdulillah sih saya sedikit lah, mungkin kita pertahankan ya sampai bulan ini selesai. Harga juga kemungkinan merosot lagi biasanya ya, karena untuk harga cabai itu di harga on itu biasanya nggak terlalu lama ya, mudah-mudahan sih lama. Jadi gitu ceritanya Lur, kenapa saya mempertahankan tanaman cabai ini, karena banyak yang masih produktif tuh, masih berbunga, masih berbuah, walaupun kalau dilihat nggak sebagus tanaman parasuhu. Ini sih cabai apa nih? Oh ini rawit gunung, ini ada sedikit rawit gunungnya ternyata. Oke Lur, jadi harus perlu kesabaran lah intinya. Walaupun sedikit-dikit, tapi ada panenan. Terima kasih Lur, matur suwun. Assalamualaikum.